Pada tanggal 27 Juli tahun 2002, pertarungan non-gelar antara mantan juara dunia kelas berat, Larry Holmes yang sudah berusia 52 tahun, melawan Eric Butterbean yang berusia 35 tahun. Ronde pertama, Larry Holmes sempat oleng karena pukulan tangan kanan Butterbean, namun tak sampai jatuh. Malah dia menari-nari sambil melepas jab-jab kirinya. Ronde demi ronde, Larry Holmes mendominasi pertarungan. 20 detik ronde ke-10 akan berakhir. Larry Holmes sempat terpeleset sampai bersandar di pojok ring setelah melepas pukulan. Di tayangan ulang, sekilas terlihat dia kesandung kaki sendiri bukan karena pukulan Butterbean, tetapi wasit memberikan hitungan dianggap knockdown. Larry Holmes menutup karirnya lewat kemenangan angka mutlak.